Kan? Manisan popular ketika cuaca panas dan enak dimakan. Aiskrim kelapa pandan. Sekarang ni banyak dekat sini. Banyak inovasi lah. Ada aiskrim pasu lah. Ada aiskrim yang dibuat dalam... Pagi tadi saya dengar aiskrim dalam bentuk congkak. Congkak tu ada berapa lubang dan diletak aiskrim dalam tu. Tapi mahal jugalah harganya. Dan ini pula aiskrim kelapa pandan. Jom kita saksikan apa ceritanya. Menikmati minuman dan manisan sejuk ketika musim kering dan panas ketika ini amat sesuai. Antara yang sentiasa menjadi pilihan, air kelapa muda yang bukan saja menyegarkan, malah dipercayai dapat menurunkan suhu badan. Namun, kelapa muda yang dinikmati bersama aiskrim ternyata memberi kelainan. Menggunakan kelapa pandan yang disejukkan, kelapa pandan dibuang sabutnya terlebih dahulu. Kemudian isinya diparut dan diletakkan di dalam tempurung. Dengan harga RM6, aiskrim kelapa yang terletak di lebuh Armenian dan lebuh pantai ini sentiasa menjadi pilihan. Aiskrim perisa kelapa buatan tangan ini disesuaikan mengikut cita rasa tempatan, iaitu disajikan bersama kacang hitam, jagung manis, buah nau serta kacang tanah. Manakala air kelapa pandan dihidangkan berasingan, sangat manis dan menyejukkan. Umpama berada di tepi pantai, adunan enak manisan ini memikat pembeli untuk kembali ke sini. Kalau sekarang Malaysia kan panas, musim panas. So, bila makan aiskrim kita rasa sejuk, itu sajalah. Dapat release kita punya panas tu sikitlah kan. Ha. Itu saja. Panas-panas ni memang baguslah makan aiskrim ni kan. Sejuk badan. Lain daripada yang lain lah. Mesti cubalah. Dan memang rasa dia lain sangat. Tak samalah macam aiskrim yang kita biasa beli kan, yang dah siap kan. Sebab ini saya tak silap, dia handmade ya. Dan memang something different lah. Memang sedap. Mesti try. Dan saya ingat yang ini baru je tau. Baru dalam tak sampai 2 bulan. Tapi saya rasa dah everywhere orang dah cakap dah pasal aiskrim ni. Dan cuaca macam ni elok lah kita cari aiskrim coconut ni kan. Bagi pengusahanya, jualan meningkat ketika musim panas. Idea peniaga ini diperoleh ketika melancong ke Thailand apabila melihat ramai pengusaha aiskrim kelapa di sana. Ternyata ketika ini masa yang amat sesuai beliau memperkenalkan produk ini. Panas mesti orang suka minum air kelapa. Sebab dia air, dia ada pandan. Dia membau pandan, tak serupa lokal punya kelapa. Ya. Jualan lebih kurang ada macam biasalah, biasa ada 100 lebih dengan sebiji, 100 biji ini macam lah lebih kurang. Kalau holiday mungkin banyak sikitlah. Ternyata musim panas dan kering ini turut menambah rezeki peniaga. Sebelum ini Jabatan Meteorologi melaporkan Malaysia terutama di kawasan utara pantai barat Semenanjung diramal akan kurang menerima hujan sehingga penghujung Mac ini.